Baik, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman cara mengatasi salah satu masalah Microsoft Office, yaitu seperti ini. Bisa dilihat produk activation fail atau aktivasi produk gagal. Caranya sangat mudah. Tonton video ini sampai tuntas. Oke, baik teman-teman. Selamat datang di channel kami. Ada hal komputer. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips terkait masalah Microsoft Office yang bermasalah. Masalahnya seperti ini. Bisa dilihat, yaitu produk activation fail atau aktivasi produknya gagal. Bagaimana sih caranya? Caranya cukup gampang. Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama yaitu klik File Explorer. Kemudian klik Local Disk C ya. Selanjutnya klik Program Files. Kemudian cari Microsoft Office. Nah, ini. Klik. Kemudian klik ini Office 16. Dan yang terakhir yaitu osfream.exe. Osfream.exe. OS. Nah, di sini kita klik kanan, lalu run as administrator, dan yang terakhir klik yes. Tunggu sebentar. Oke, sudah beres. Oke, tutup. Kita coba buka Microsoft Office. Mau Microsoft Word, mau Microsoft Excel, PowerPoint, sama saja, sama. Saya coba buka yang Microsoft Word 2016. Nah, sudah beres kan? Tadi kan masalahnya sebelumnya seperti ini nih. Ada product activation fail. Kalau yang sekarang sudah tidak ada. Beres, itu saja sih. Gampang kan? Silakan yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa juga subscribe channel kami agar tahu update video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.